Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, pemirsa juga sahabat semuanya di seluruh Nusantara. Nah, pada kali ini kita masuk tema yang ketiga ya teman-teman, yaitu kita akan merangkai dari bunga artifisial. Ceritanya ini adalah adik-adik dari mana dek? Dari UIN ya. Ya, coba pemirsa barangkali ingin kenalan dari yang sebelah sana. Saya namanya Rima. Dek Rima, yang sebelahnya yang paling kecil mungil. Yang sebelahnya. Perkenalkan, nama saya dari Mbak dari Sulawesi. Oh iya. Kenapa jauh-jauh kok kuliahnya di UIN Tulungagung? Ada saudara dek? Enggak ada saudara, cuma pengen nyari pengalaman hidup baru. Wah, bagus sekali loh. Suasana baru. Jadi lebih banyak pengalaman. Oke, sip ya. Lanjutkan, semoga saja nanti semuanya pokoknya berhasil gitu ya kuliahnya di Jawa. Nah, kembali lagi ya teman-teman, kita bertemu lagi dengan channel Adik Flower Garden, yang untuk kali ini kita akan tutorial merangkai bunga. Kebetulan ini adik-adik memang beliaunya adalah masih generasi muda yang masih harus banyak edukasi, pengalaman, dan menimba ilmu. Kebetulan adik-adik ini memang kuliahnya di UIN ya, di Tulungagung. Dan kemarin melakukan kuliah kerja nyata di daerah ini. Dan kita udah beberapa kali bertemu ya, pada 2 minggu yang lalu. Dan hari ini ternyata dia nagih janji sama saya untuk sharing ya, sama-sama untuk belajar merangkai bunga. Aku pilihkan adik-adik ini dari bunga anggrek aja ya. Jadi bunga anggrek yang nanti kita akan rangkaikan di vas bunga ini ya. Jadi untuk vas bunganya itu harus kita kasih foam ini ya, untuk media. Dan untuk merangkai bunga ini peralatannya seperti ini ya. Ini ada crack ya, gitu ya, untuk mengikat ya. Tapi barangkali untuk yang merangkai bunga ini kita tidak memerlukan. Ada juga gunting dan tang ya. Bisa juga biasanya kita pakai lem lilin. Coba aja nanti kita akan rangkaikan seperti apa hasilnya ya. Dan ini merupakan rangkaian bunga yang paling besar ya, Ci ya. Semoga nanti suka. Gimana? Paling dasar ini. Paling dasar ya, paling dasar ya. Nanti biar kesini lagi, tak ajarin yang lain gitu ya. Jadi untuk merangkai bunga ini kita udah siapkan bunganya sama daun-daun anggreknya ini deh. Nah, daun anggreknya itu ada yang kecil ukurannya dan ada yang jumbo yang seperti ini. Nanti kita juga bisa tambahkan bunga yang kecil-kecil seperti ini. Untuk anggreknya ini ada 2 macam seperti ini, dan juga ada yang besar-besar anggrek bulan seperti ini ya. Ini anggrek tanah deh, dan nanti coba akan kita masukkan di medianya ya, seperti ini medianya. Semoga nanti hasilnya cantik. Kita berdiri aja ya, nanti kita praktekkan. Silakan bisa bertanya. Dan yang paling pertama kali kita masukkan adalah medianya. Jadi media ini harus tertutup ya, deh ya, jangan sampai kelihatan. Jadi kita harus masukkan ini ya, pemirsa, untuk daunnya. Ini kita masukkan daunnya ini yang agak kecil. Kita masukkan ini. Dan juga tadi yang agak besar boleh juga ya, kita akan masukkan nanti. Ini kerangnya sendiri kok beli dari toko kok udah beli. Dan ini kita masukkan nanti bisa kita pakai tanya. Kita nanti untuk tinggal kita ada lagi deh. Merangkai itu nggak sulit, cuman orang itu lebih cenderung beli aja gitu.
Tapi kalau hasil rangkaian sendiri itu bisa menyenangkan. Selain itu bisa kita merubah-rubah bentuk ya. Dari bentuk ini, dari bentuk ini itu bisa. Itu yang kalau ini bisa kita taruh di belakang aja. Nanti bisa untuk rangkaian bunga hias. Pokoknya kalau dasarnya kita udah ngerti, itu bakal nggak ragu-ragu lagi gitu loh hasilnya ya. Jadi medianya itu harus kita tutup dulu dengan daun-daun gitu. Nah selain itu kita bisa mulai memasukkan ide. Jadi ini fungsinya kita tekuk ini agar supaya kita memasukkan di media itu tidak gampang apa ya terlepas ya, tidak goyang-goyang. Tidak goyang ya, tidak goyang. Ini tinggal masukkan aja, gampang kok, nggak sulit dan tidak memerlukan banyak waktu. Dulu waktu aku masih apa ya, masih muda ya dek ya, jadi apa namanya belum ada sarana untuk ikut lomba, udah ada event, tapi saya sudah suka nanam bunga di halaman gitu ya. Dan saya tuh suka ngasih surprise gitu, kalau saudara lagi ulang tahun gitu tak buatkan gitu, untuk saya bikin gitu. Akhirnya tuh ya senang aja gitu, dari mereka itu senang gitu, ada apresiasi walaupun itu hanya berbentuk seperti itu gitu. Siapapun kalau diapresiasi gitu kan senang. Apalagi kalau buatan tangan sendiri. Nah, ini ya. Makanya, jadi kita itu kan memiliki karakteristik sendiri gitu lah ya. Punya penilaian positif ya. Kalau ini tuh gini, kalau ini nih gini gitu. Jadi tidak ada salahnya kita itu memberikan sesuatu sehingga mereka itu akan menjadi senang, akan jadi semangat. Artinya begitu kan? Bunga asli ya Bu ya? Ini bunga anggrek artificial yang latex premium. Jadi ini yang premium, ini agak-agak lumayan. Soalnya kan memang sepertinya itu kelihatan seperti asli gitu ya. Ini lumayan berat ya Bu. Ya, tapi enggak mahal. Insya Allah terjangkau. Nah, semua anggreknya yang ini udah kita tanam ya, Dek ya. Udah roset, maksudnya roset itu adalah meningkat. Karena dari rangkaian ini memang kita bentuk ke semua arah ya. Jadi ini kan semua arah. Oke. Nah, media udah tertutup. Dan yang kita masukkan lagi adalah ini bunga anggrek tanah, karena bentuknya yang begini ya ke atas saja seperti ini, nanti juga bisa kita bentuk seperti ini. Sudah kelihatan cakep toh? Nah, satu lagi, masih satu kan? Gimana? Cantik? Cantik siapa dong? Bani. Kalau Bani itu udah nggak cantik deh. Kalau Bani itu sudah yang terpenting cantik hatinya ya deh. Tapi yang menilai seperti itu tidak semua orang. Tinggal melihat siapa yang menilainya gitu ya. Nah, juga belajar menancapkan ini ya. Ada tang. Nah ini tolong dipotong-potong. Dipotong-potong segini. Ya. Nah, potongnya gini, kamu caranya ini kan yang ini ya, yang rapat. Jadi ini kita potong seperti ini. Nah, pengalaman juga akhirnya. Jadi itu kita potong. Ini teman-teman. Mbak Rima. Ayo. Lanjut. Bisa juga kan? Ternyata ada caranya juga. Ini bisa nancapkan lagi. Bisa. Iya, seperti itu. Nah, gini.
Lanjut aja semua media dikasih. Kayak pembuntingnya ya Bu emang. Iya. Seperti itu. Ini. Pemirsanya jangan ditutup di samping. Enggak kelihatan nanti. Oke, lanjut. Udah pinter motong sama tang. Besok disediakan kawat satu roll belajar untuk memotong ya. Nah, bisa kan seperti itu kalau udah mak cetik gitu seneng loh. Bisa. Excited gak sih? Excited banget. Ayo. Ayo, tangan dua. Nah. Seperti ini. Nah. Yang paling tinggi ditaruh di atas, di tengah sini. Oke, yuk kita lihat bersama-sama. Coba kita evaluasi kira-kira mana yang kurang cantik. Nah. Seperti ini, gimana? Udah cantik? Udah. Coba ini di dipindahkan biar kelihatan. Ya, dipindahkan di sini aja deh. Di sini tidak apa-apa, taruh sini. Nah, ini kawan depan yang sampai tampak cantik. Cantik? Cantik. Oke. Terjadi tak? Nah, para pemirsa, untuk tutorial hari ini untuk merangkaikan anggrek bulan dan juga anggrek tanah ini sudah selesai sudah ya. Hanya sekitar 5 menit ya. Sudah 5 menit sudah selesai dan hasilnya seperti ini. Cantik banget ya. Ya, ada yang ditanyakan? Iya. Dengar-dengar ibu dapat reward ya, Bu. Oh itu? Itu reward apa itu? Oh ya, itu kemarin dari reward dari Mantapreneur deh. Jadi Mantapreneur itu memberikan apresiasi kepada para purnah tugasnya, khususnya dari PNS. Dan pada waktu itu saya selesai menyelesaikan tugas negara itu. Di Bank BNI Taspen itu ada semacam event penghargaan itu. Jadi kita kemarin ditanya-tanya dan juga kita mengumpulkan dari berbagai video-video dan juga ada penilaian administrasi gitu ya. Oh yang ini ya Bu ya? Ini kita akhirnya dapat penghargaan ini. Ya Alhamdulillah di akhir dari ujung usia ini ada semacam ini, ada penghargaan ya. Jadi kita masuk di ini Mantapreneur kerajinan tangan itu dari tema tiga ya, merangkai bunga ini salah satunya. Dan nanti mungkin kalau ada lagi gitu ya yang kita rintis dari pemanfaatan halaman dan pekarangan, karena halaman dan pekarangan itu kalau dimanfaatkan itu ternyata yang tadi saya ceritakan seperti di banyak ya dari kios-kios bunga itu bisa ya mendatangkan rezeki yang banyak gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan itu, tidak melihat kok dek di kota, di desa, di pegunungan ya. Orang kalau sudah mau datang rezekinya, mau apa ya namanya itu, Tuhan sudah memberikan jalan, itu tidak memandang di kota atau dimanapun tempatnya ya, bahkan di pegunungan pun itu bisa jadi gitu ya. Nah seperti itu, jadi jangan di apa namanya itu ya diterlantarkan. Halaman pekarangan itu bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan skala rumahan. Selain itu bisa menekan inflasi. Ngerti? Inflasi ya. Ngerti? Jadi dengan adanya semua masyarakat atau penduduk memanfaatkan halaman dan pekarangannya, itu kan bisa
memenuhi kebutuhan sehari-hari kan, sehingga kita tidak bisa berbelanja atau daerah mendatangkan dari daerah luar yang mana biaya untuk transportasinya mahal, jadi barang-barang juga mahal, kita bisa menyediakan sendiri. Nah, selain itu kita juga bisa mengasah ya dari keahlian, keterampilan dan multi talent ini bisa menghasilkan rezeki juga, selain kita nanti mungkin sebagai profesi apa, kita masih memiliki usaha lain yang bisa mendukung dari ekonomi inti atau ekonomi pokok. Nah, seperti itu ya, semoga aja bermanfaat. Dan silakan nanti, tidak harus seperti ini, tidak harus artifisial yang mahal, bunga di halaman bisa dicoba untuk dirangkaikan, yang biasanya di meja ini tidak ada bunga, lantas ada bunga, nanti lama-lama akan menjadi suatu keahlian yang bisa dikembangkan. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan duduk dulu ya, Ibu. Ini piala apa kalau beritahu? Kok banyak sekali? Pialanya Ibu apa putrinya? Iya, ini kebetulan yang di sini ini adalah dari apresiasi ya, Dek ya, dari lomba-lomba. Ini khususnya juga lomba merangkai bunga. Jadi yang aku taruh di depan ini merupakan ini apa ya namanya, trofi ya, trofi yang masuk di tahun yang muda ya, karena sebagian ini yang sudah lama banget itu sudah saya taruh di belakang. Jadi ini kenapa saya pajang, bukan bermaksud untuk apa-apa, karena untuk menginspirasi diri saya sendiri, untuk menyemangati saya sendiri agar tetap berkarya ya, dan juga bermanfaat, terutama waktunya ini bisa lebih bermanfaat ya. Jadi ini dari merangkai bunga ini banyak deh yang saya tinggal di lembaga-lembaga. Nah, ini deh untuk sertifikatnya yang dari Mantapreneur itu kemarin, sertifikat. Kalau ini kontrak kerja dengan YouTube. Ada satunya lagi ya itu. Jadi sesuatu yang memang saya rasa sebagai sejarah ini tetap ya saya kumpulkan ya, saya rawat seperti itu. Termasuk dari merangkai bunga kemarin ini kan sepertinya belum ada apa ya, kepikiran gitu ya Dek ya, dan gak nyangka aja ternyata dari perjalanan dari nol ya, dan makin kesini ternyata dari merangkai ini juga mendapatkan apresiasi, bahkan apresiasi di tingkat nasional gitu. Dan saya juga dari adik-adik ini juga dari sekian ribu generasi muda yang ada semacam apresiasi, dan juga mungkin kedepannya ikut atau terinspirasi juga ya. Jadi banyak itu yang masyarakat itu yang ada toh, masyarakat yang pokoknya sama sekali tidak tertarik atau wes kono-kono gitu ya. Tapi memang sebagai generasi muda itu memang seharusnya bila ada suatu keberhasilan itu langsung kita sharing, nanti barangkali bisa diikuti dan bermanfaat gitu. Sekali lagi, gimana hasil rangkaiannya coba? Mana kira-kira yang kurang bagus, kurang pas gitu? Dengan ini deh, yang perlu di ini ya, yang perlu diperhatikan tadi yang pertama adalah untuk daun, karena untuk penutup dari media tanamnya jangan sampai kelihatan ya. Terus pilihlah warna-warna, kalau memang untuk menyuguhkan warna yang cerah ya, untuk di ruang-ruang rapat, ruang tamu, atau juga acaranya itu acara yang ceria, itu pilihlah warna yang netral tapi cerah, seperti putih. Putih ini warna netral yang bisa menggunakan dengan warna bunga apa saja, ditambah dengan warna yang cukup anggun ya, saya bukan ngejreng tapi anggun, ini sudah langsung kontras warna putih, hijau, warna pink seperti ini ya.
dan kita gunakan dari matras ya. Ini dari apa namanya yang terkesan alam ya, natural ya Dik ya. Jadi ini kalau kita lihat bisa nampak elegan banget gitu. Yuk Mangga duduk lagi, silahkan. Untuk kali ini cukup satu aja ya. Nanti tidak apa-apa, silakan datang lagi karena memang kita sudah waktunya sudah menjelang siang dan sudah juga kita harus berpamitan kepada peserta. Nanti kita bisa belajar lain hari atau ada kesempatan yang lain ya, oke ya. Ya berhasil satu rangkaian yang cukup lumayan. Karena ini merupakan rangkaian bunga yang dasar, jadi untuk pemula gitu. Nah teman-teman dan pemirsa semuanya, kiranya kita sudah waktunya untuk mohon diri, mohon pamit dulu ya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel dari Adik Flower Garden dengan cara like and share, komen dan subscribe. Juga selalu aktifkan notifikasi tombol loncengnya. Sampai jumpa teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.